Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa maw'alah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Ikhwatul iman wa ikhwatul islam asyirul muslimin wal muslimat sahabat mbd muda dimanapun berada yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali membaca risalah min wasoya salaf li syabab untaian nasihat generasi terdahulu kaum muslimin untuk para pemuda yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala yang pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada wasiat yang ke-11 Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita keistikomahan di antara nasihat dan wasiat generasi terdahulu, kaum Muslimin, kepada para pemuda adalah <coughs> apa yang diriwayatkan dari Abu Al-Malih. Beliau menceritakan suatu ketika Maimun bin Mihran berkata kepada kami saat kami berada di dekatnya dengan beliau mengatakan asyabab as atau ya masyarosh ma as syabab kuwatukum ij'aluha fi syababikum wa nashatukum fi ta'atillah ya masyarosh ma as syuyukh hatta mata ya. beliau maimun bin mihran Mengatakan, "Wahai para pemuda, jadikanlah kekuatan kalian di masa muda kalian, dan semangat kalian untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat dan kekuatan kita adalah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian, beliau melanjutkan, "Wahai para orang tua, wahai orang-orang yang telah tua." Sampai kapan, kata beliau, Maimun bin Mihran rahimahullah berwasiat sekali lagi kepada para pemuda untuk memanfaatkan semangat dan kekuatan yang dimiliki oleh para pemuda untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan. Kekuatan yang Allah berikan menjadikan semangat yang Allah berikan kepada para pemuda untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, beliau melanjutkan, "Wahai orang-orang yang telah tua, sampai kapan?" kata beliau. "Maksudnya, sampai kapan kalian, wahai orang-orang yang tua, menunggu dan tidak mengundangkan sisa waktu yang kalian miliki?" untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penyesalan hanya datang ketika waktu telah berlalu. Penyesalan datang di akhir saat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala telah Allah cabut dari diri kita. Mereka orang-orang tua yang dulunya mereka mengidam-idamkan tatkala mereka masih muda, mereka akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mereka dapatkan lagi karena kondisi mereka yang sudah tua. Mereka tinggal menunggu ajalnya. Mereka tinggal menunggu masa-masa tuanya. Sedangkan kita para pemuda, kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan energi, diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya pemuda-pemuda yang mereka benar-benar mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kekuatan, menjadikan semangatnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum semangat, sebelum kekuatan yang Allah berikan hilang dari diri kita, yaitu dengan datangnya usia tua. Maka penyesalan hanya akan membawa kepada kesengsaraan mudah-mudahan bermanfaat dan semakin memberikan semangat kepada diri kita untuk menjadikan usia muda yang penuh semangat dan penuh dengan kekuatan untuk beribadah dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mengamalkan ilmu Yang kita dengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.